Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama aku Tina SL. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau membuat daily vlog makanan saya di hari ini, makan pagi, siang dan juga malam. Seperti biasa, setiap paginya saya harus merebus air putih buat minum. Sekarang saya mau ngambil roti tawar untuk sarapan pagi saya dan juga kakek saya. Nah, sekarang saya mau panggang roti tawarnya. Kemudian saya semprot air putih biasa, tujuannya supaya rotinya enggak terlalu keras teksturnya. Nah, sudah matang teman-teman rotinya. Kemudian tak tambahkan selai coklat. Tidak lupa saya potong menjadi 4 bagian untuk mempermudah waktu makan. Seperti biasa nyeduh kopi untuk kakek minum, dan ini saya minumnya teh tarik. Nah teman-teman, sekarang waktunya makan. Kakek saya lagi makan sambil nonton TV. Kemudian giliran saya makan. Sebelum makan jangan lupa berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, mari makan. Sarapan pagi, roti tawar isian selai coklat. Oke teman-teman, mari kita makan. Ini sekarang udah siang hari, jadi saya mau makan untuk makan siang saya. Di sini ada separuh mie dan juga daging ayam. Telur majikan habis, jadi saya pakai daging ayam. Ini daging ayam kemarin. Kemudian saya mau ngambil sedikit sayur. Ini saya pakai sayur kubis. Ini kubisnya sudah lunak teman-teman. Kemudian saya masukkan mie. Ini mie-nya pakai setengah ya. Lalu saya masukkan potongan daging ayam. Tak masukkan dulu semuanya. Ini masih ada tersisa dalam kotakannya. Kemudian saya tambahkan bumbu penyedapnya. Lalu tidak lupa potongan cabenya biar pedes. Sepedes mulut saya kalau ngomong.
Alhamdulillah sudah matang teman-teman. Sekarang saya tambahkan bubuk, apa ini nggak tahu namanya. Terus saya tambahkan saus, malah sausnya habis. Alhamdulillah koret-koret seadanya aja. Waktunya makan. Dan seperti biasa, sebelum makan jangan lupa berdoa Tina. Ayo berdoa Tina, aja nyawang mie. Berdoa, berdoa, weh. Berdoa dimulai. Alhamdulillah makan. Mari makan teman-teman, makan siang, makan mie. Oke teman-teman, sekarang waktunya untuk makan malam. Ini ada kuah sisa kemarin, mau tak angetin. Kemudian ini ada daging ayam, ini paha ayam yang sudah dihilangkan tulangnya. Kemudian saya mau cuci bersih dulu baru saya potong-potong. Saya mau masak, tapi malah jadi yang masak majikan saya, ya udah saya tinggal nerima beres. Ini majikan saya lagi bingung sebenarnya teman-teman, karena pisaunya itu di belakang HP saya. Majikan sungkan mau bilang mau ambil pisau. Alhamdulillah ya, punya majikan yang baik. Namanya kerja pasti ada plus dan minusnya. Jadi saya bisa mungkin sharing tentang kehidupan TKW di Taiwan, supaya teman-teman yang ada di Indonesia misal mau kesini itu enggak kaget, enggak lihat enaknya saja, enggak seindah foto profil teman-teman. Namanya ikut orang pasti ada plus minus, sening, kok sening, susah, senang, sedih, tangis, bahagia, itu sudah pasti. Jadi konten saya itu berisikan tentang daily vlog, tapi mohon maaf apabila banyak konten tentang makan. Karena ya gitu-gitu aja teman-teman, kalau vlog saya ya paling kayak gitu, tentang keseharian saya, dan keseharian saya pasti ada makannya, karena makan adalah kebutuhan pokok kita kan, nggak mungkin kita setiap harinya nggak makan. Terima kasih banyak ya teman-teman, sekarang majikan saya mau masak dulu, nanti saya tinggal makan. Oke teman-teman, waktunya makan. Ini ada terong,
kemudian ada sayur kubis, dan juga ada potongan daging ayam. Waktunya makan, mohon maaf aku nggak ngomong ya, di depan saya ada majikan saya. Dan ini kakeknya juga lagi makan sambil nonton TV. Dan selesai makan, seperti biasa, nyuci piring.